Masih kita nantikan. Iya, ilir yang keempat sudah dilepas oleh panitia pelepas dari hulu pancang awal, yakni antara Jitu Kuantan Datuk Panglima Dalam Sahabat Haji Jupri berada di jalan sebelah kiri, Bansur Kwamsing Sedampe Inuman berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, dari kejauhan Bansur Kwamsing Sedampe Inuman berada sudah di depan, tertinggal sudah Jitu Kuantan Datuk Panglima Dalam yang berada di jalan sebelah kiri sampai ke depan pancang pemisah yang keempat. Saudara-saudara, tertinggal beberapa tertampaknya menjelang melewati pemisah yang keempat ini. Nah, akankah kemenangan sementara ini tetap saja dipertahankan oleh haluan jalur Bansur Kwamsing Sendampe Inuman ini? Belum bisa kita pastikan. Nah, si tukang tari yang berada di haluan nampaknya terjatuh sudah, juga bagian si tukang onjay. Kami mohon pompong panitia yang berada di pancang ketiga, ada dua orang anak pacuan kita yang jatuh, mohon diberikan pertolongan secepatnya. Nah, alhamdulillah bisa diberikan, karena tidak bisa spontan, karena jalur sedang berpacu, tentu pergerakan pompong tidak leluasa. Terima kasih atas partisipasinya. Kembali kita buat laporan pandangan mata untuk tir yang keempat ini, Jitu Kuantan Datuk Panglima Dalam yang berada di jalan sebelah kiri, yang tadinya tertinggal hampir mampu menyamakan haluannya dengan Bansur Kwamsing yang berada di jalan sebelah kanan, hanya tertinggal tipis saja. Saudara-saudara, menjelang membelah panjang pusat kelima, Jitu Kuantan yang tadinya tertinggal ambil alih sudah kemenangan sementara di depan pancang pemisah yang kelima. Nah, kembali ambil alih Bansur Kwamsing yang tadinya mulai disamakan oleh Jitu Kuantan. Bansur Kwamsing yang berada di jalan sebelah kanan semakin menjauh ke depan, meninggalkan Jitu Kuantan yang berada di jalan sebelah kiri. Jitu Kuantan masih tertinggal, Bansur tetap saja meluncur ke depan. Bansur tampaknya, saudara-saudara, masih berada di depan. Jitu Kuantan masih tertinggal, masih Bansur berada di depan, hanya 30 meter. Masuk hero piko tapian tigo maro.